Oke, kita mau bahas sekitar masalah perkoplingan. Ini di mobil Daihatsu Xenia Avanza sama aja sih yang masih pakai bekas spiral. Beberapa kasus di bekas spiral itu ketika mobil parkir nggak bisa dimasukkan gigi, atau mobil tiba-tiba nggak bisa masuk gigi. Itu biasanya disebabkan karena dudukan bekas spiral ini patah nih, copot, yang akhirnya ganjel. Kalau misalnya ini dudukan hilang, mencelat, malah hilang, bisa cuman pasti nanti nyentak. Gitu bos, ini kan pasti udah tipis, cuman masih oke lah, masih masih berani. Cuman karena ini copot, jadi perpindahan gigi nggak bisa dimasukkan gigi. Yang kedua, biasanya berkaitan sama umur nih, atau yang nyebutnya dekrup atau clutch cover atau matahari. Ini biasanya nah udah umur itu seringnya kendalanya kopling diinjek keras. Kalau satu lagi sama ini drag locker atau release bearing kalau orang dealer ngomong, itu biasanya kendalanya di bunyi-bunyi atau sama nggak bisa pindah gigi juga, cuman berbeda. Kalau bunyi-bunyi dia disebabkan karena bantalan lakernya yang dalam ini udah kocak. Kalau nggak bisa dipindahkan gigi, biasanya dia ini udah jebol. Ini udah jebol. Jadi nggak bisa pindah gigi. Gitu, bos. Ini mobil kemarin tadi kita geret karena nggak bisa pindah gigi. Besok dirakit. Oke, bos. Terima kasih.